materi statistika dan peluang. Soal rata-rata nilai dari 40 anak adalah 8,6. Jika dua anak keluar dari kelompok tersebut, rata-rata nilai itu menjadi 8,5. Berapakah jumlah nilai kedua anak tersebut? Baik, diketahui. Rata-rata min 40 anak itu adalah 8,6. Jika dua anak keluar dari kelompok tersebut, rata-rata itu menjadi 8,5. Min 40 anak awalnya 86. Keluar 2 berarti menjadi 38 anak. Adalah 8,5. Ditanya. Berapa jumlah nilai kedua anak tersebut? Berapa jumlah nilai anak yang keluar tersebut? Ada dua anak yang keluar ya. Jawab. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu dulu rumus rata-rata. Jadi rata-rata atau min, rumusnya adalah min sama dengan jumlah total data per banyak data. Jadi itu dia rumus min. Di sini kita akan misalkan dulu. Misal, X itu adalah jumlah data untuk 40 siswa. Dan Y sama dengan jumlah data untuk dua anak yang keluar. Maka rata-rata min 40 anak itu sama dengan jumlah data 40 anak X per totalnya banyaknya siswa adalah 40. Min 40 anak adalah, kita sudah tahu, diketahui adalah 8,6. Sehingga X 86 itu X per 40. Maka nilai X sama dengan 40 dikali 8,6 adalah 344. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai Y. Jadi nilai Y, jadi untuk anak yang sudah keluar 2, berarti jumlah anak sekarang untuk nilai 8,5 minnya, min untuk 38 anak itu kan sama dengan 40 anak dikurangi 2 anak dikurangi Y per 38. Maka min untuk 30 anak itu sudah kita ketahui, yaitu 8,5 sama dengan X dikurangi Y, X-nya adalah 344 dikurangi Y per 38. Maka 85 kali 38 adalah 323 sama dengan 344 dikurangi Y. Lanjut di page selanjutnya karena tadi nggak cukup. Jadi tadi udah sampai dari 323 sama dengan 344 dikurangi Y. Jadi Y itu sama dengan 344. Ini Y 2 ke sini jadi plus, ini 2 ke kanan jadi min. 34 min 323.
angka Y adalah 21. Jadi jumlah nilai dua anak itu adalah 21. Jadi itu ya.